Bagi orang Turki, musim panas saatnya pesta barbecue. Dan Pantai Lara menjadi salah satu lokasi favoritnya. Di sini tersedia ratusan alat pemanggang tradisional, meja, dan kursi makan. Semua fasilitas ini disediakan pemerintah kota Antalya, gratis. Pengunjung cukup membawa bahan-bahan makanan dan mengolahnya di sini. Seperti yang dilakukan keluarga besar Nihat. Pesta barbecue menjadi agenda rutin mereka setiap liburan musim panas. Tak sekedar menikmati gurihnya daging panggang, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan antara anggota keluarga. Hani ailece burada bundan misafir tabii. Bunları gezmeye geldik bugün. Gezme amaçlı. 3-4 ayda olarak. Onun için buradayız. Yani burada oturuyoruz. Juni hingga Agustus, area piknik di Pantai Lara ibarat dapur umum. Senantiasa sibuk. Masak-memasak berlangsung sepanjang hari. Mulai pagi hingga menjelang malam. Meski cukup nyaman, fasilitas di sini masih perlu ditingkatkan. Yani halka açık olarak şezlongların, şemsiyelerin olmasını da isterdik. Mesela bu taraflar da var ama sahil boyunca olsun diye isterdik. Yaya olarak gördüğümüz de taşlı yerler böyle olmaması için taş bir yol olsun isterdik. Kendi mi açmışsın? Hatay. Pantai Lara berlimpah cahaya matahari sepanjang tahun. Tak heran jika destinasi wisata ini selalu ramai. Bagi yang ingin bersantai, bisa memilih lokasi di sudut. Lebih nyaman, tak terganggu asap pemanggang. Pantai Lara mulai populer 10 tahun lalu, seiring berkembangnya Antalya sebagai kota resort dunia. Letaknya 10 km dari pusat kota. Bersanding laut Mediterania berlatar pegunungan. Semakin eksotis dengan paduan air jernih, pasir kecoklatan, dan kerikil. Tak perlu membayar sepeser pun untuk menikmati kemewahan ini. Lara termasuk satu dari 400 pantai di Turki yang mendapat sertifikat Blue Flag. Ini berarti telah memenuhi standar Uni Eropa untuk kebersihan dan sanitasi, baik di pantai maupun di lautnya. Setiap tahun pantai ini dikunjungi jutawan wisatawan lokal dan mancanegara. Ombaknya tenang sehingga cocok untuk penggemar rekreasi air. Selain berenang, wisatawan juga bisa menikmati beragam aktivitas seru. Atau sekedar bersantai di pantai sambil menunggu matahari terbenam.